Sobat Delta, kita udah ada di rumahnya Nino, kita mau grebek dia ya. Jadi ada di paling atas tuh. Izin dulu sama Bu Sita, sama Pak Agung. Nah, ini Bu Sita. Bu Sita. Sekarang mau Pak Budi dulu. Ini kalau dibangunin gimana, Bu? Udah mas ya. Gue bisik-bisik nih, gue sekarang masuk kamar ini. Wih gila, kamarnya dingin banget. Kamarnya kayak kulkas, dingin banget. Ini kamar apa freezer? Bangun. Astagfirullahaladzim. Kenapa diem lo? Astagfirullahaladzim. Sorry ya, gue bangunin lo gak boleh melek sama sekali. Bentar. Mungkin lo gak siaran gak? Siaran. Lu tuh mau dimandiin, ntar lu diem aja. Kita terlambat gak? Udah, ya terlambat lah. Lu juga masih tidur. Lu mau lanjut tidur. Dia bangun ngomongnya astagfirullahaladzim. Emang gua kuntilanak. Udah siap belum lo? Ada, lu ntar dibawain. Diem lo, diem. Bau asem lo no, ya sekarang bangun. Ini apa mana kamarnya paling atas sih, PR banget nih, aduh. Waduh, tuh HP-nya, mana HP gue? Nih dengerin nih, no, iya. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Ngomong dong, ini cara radio lu tuh. Tidur lagi. Tidur lagi orangnya. Kata Ibu Sita memang gitu. Mbak Sita siap-siap ya, kalau bangunin harus berapa kali gitu. Ayo cepetan. Yeah. Yuk kita turun. Sekarang Nino pakai kaos yang nanti kita akan tulis. Ayo buka kaos lo. Ya, pakai kaos yang baru. Ada spidolnya. Eh, lagi nih. Ngomong dong, ngomong. Hah? Siaran. Bagus lah, putih-putih lu nak, ya. Ayo, udah jam 6 dari tadi udah siaran. Tanggung jawab dong, kalau orang ditutup matanya dituntun. Eh jangan dibasa-basain lu. Kenapa sih baca-basain? Jangan dibasa-basain, sumpah. Siapa sih ngomong? Tadi gua gak boleh pakai jam tangan. Ya udah, kenapa? Mau pakai boleh, enggak boleh. Tapi gak boleh kotor ya jam tangannya. Kenapa sih? Makanya gua bilang buka aja. Ya kan, berarti gua mau diapa-apain. Enggak, gak ada apa-apain. Jangan ya. Jangan kreatif-kreatif banget waktu Mbak Asur ulang tahun gak dikerjain. Apaan sih? Lagi lu gak ada. Orang tua, soalnya. Pokoknya ide sih, ide doang, mengayak. Gak biasa nih terlambat kayak gini, Bu. Eh, kayak kamu. Sobat Tilta kan setiap hari dengerin. Yang segini kita ada suaranya gak? Ada kan? Pokoknya gue gak bisa berenang. Jangan bawa gue ke kolam renang. Kenapa sih? Udah deh, diem aja. Jangan basahin gue. Jangan sih? Timbukin gue. Jangan kasih. Di apa sih ya? Lucu banget ya nama ulang tahun. Jangan ceplokin telur, tambahin kapur atau bubuk apapun. Kapur? Jadi gimana maksudnya? Pokoknya jangan kotorin gue aja. Di kenapa sih? No, udah terang aja. Jangan dong, udah tua mbak. 32 tahun. Boleh gak sih? Normal-normal aja ulang tahunnya. Oh ya ampun bapak. Itu kayaknya ini banget ya. Masih. Oke, nih. Bu, kenapa diizinin sih Bu datang ke rumah gini, Bu? Enggak tahu. Emang dia coba Nino, perasaannya gimana? Silakan. Nih. Ini on air nih. Iya, on air. Maaf ya Sobat Delta, aku enggak biasa terlambat kayak gini. Biasanya jam segini udah mau. Perkiraan lu akan ada apa ini? Ah, gua mah kalau ngeliat tahun lalu udah pasrah aja deh. Gua udah umur 32 loh Sobat Delta. Dulu waktu masih kecil enggak pernah gini-giniin. Kenapa pas udah tua udah gini-giniin? Ya daripada enggak pernah. Oke, lo tapi menginspirasi gua buat ulang tahun lo nanti, Mbak Sri. Gue bakal bikin lebih sadis, lihat aja. Ini mana namanya penculikan, bos. Ya, kita ke Cibubur dong kalau nonton Mas Rik. Kayaknya jauh banget dong. Kayaknya tetap kita yang lo siksa ya. Iya, kita siksa kalau kita ke Cibubur. Kenapa, Jet? Gue bangun jam 4 pagi, lo bangun jam berapa? Gak mungkin, udah. Kan kita katanya sehari sebelumnya mau itu, nginep di tempat kemah itu. Apain? Di kemahan Cibubur. Lo maunya diapain? Maunya? Gue pengennya sih. Merasakan ulang tahun yang normal iya, aja sebenarnya. Apalagi apa namanya harapan boleh, tapi kan harapan nggak sesuai kenyataan kadang-kadang. Harapannya moga-moga ini gue nggak dihubung-hubungkan sama sesuatu yang menjadi apa namanya? Sama fobia gue, yaitu. Siapa tahu bisa sembuh. Kolam renang jangan dong, jangan dicemplungin dong. Tutup matanya, emang gue limbat. Oh udah siap, no, nih dengerin, udah siap persiapannya. Lu mau ngomong apa? Jod, gua kan kalau tidur gak pakai celana dalam. Terus lu gak pake di celana? Kagak nih! Adiknya Nino yang kemarin. Orang ini sudah turun sekarang gak pakai bedak dulu ya? Ada lagi gak kantong yang ada di sana.
sekarang kita on the way ke ini, ayo. Iya. Padahal gue seneng banget. Alas kaki di mana nih? Banget gue naik motor. Gak ada kusam kaki. Ya Allah. Alas kaki. Oh alas kaki. Ini punya apa? Ya itu punya siapa? Kan itu pakai aja. Ayo kita dibawain kepala apa? Gak usah bagus-bagus. Mau kemana sih? Ke radio doang. Bu, makasih ya Bu, mau ngerepotin ya. Cabut itu. Mari, mau ngerepotin. Iya Bu. Assalamualaikum. Ya kita tahu nggak loh, kita baru nurunin tangga depan rumahnya lagi, rumah Nino tangga semua. oh ya, rumahnya udah ada, tangganya udah ada, tinggal pengundinya aja bener ya. Kan rumah tangga. Pak, pakai mobil saya Pak. Apa? Bilang dong kalau tangga sudah ada. Satu ada 1, 2, 3, 4, 5 lima tangga lagi kita menuju mobil ya. Jadi ya, jadi No. Nah sekarang. Nih, tadinya kita tuh mau ke rumah Nino naik apa? Naik Harley tau nggak? Beneran, cuma koreandernya kepagian katanya mbak. Koreandernya katanya kepagian. Lihat mobil gue aja nggak sempat dicuci, No, lihat nih. Gimana caranya? Gimana caranya? Lupa ditutup. Lupa, lupa. Lupa itu aja nggak boleh salah sedikit gue. Barta. Ini nitip. Tadinya gimana caranya tas di mobil. Nah, lu sekarang ngomong sama Sobat Delta. Nih, kepala. Kepala, awas. Radio. Dah. Nah, kita jalan ya, ada Ibu, ada Bapak, ada Mi, ada Mbak. Kok tangan? Virusnya dia tadi. No, jangan tidur, No. Dari Nino tuh tutup. Rumahnya deket banget dari studio loh. Ya Allah, cuma 5 menit doang. Gila. Enak banget. Lu mau ngapain lagi kalau tidur, Van? Langsung digerebek, langsung dari kamarnya dipakein baju khusus karena dia lagi ulang tahun ya, Matri? Yes! Sekarang lagi di mana posisinya? Kita udah ada di Lampu Merah Kemang. Oh, udah di Lampu Merah Kemang? Iya. Dekat lagi tuh ya, dikit lagi udah sampai ya. Dekat lagi banget. Jadi Nino emang benar-benar cuma 5 menit ya. Jadi kita aku nyetir sendiri. Ini kebetulan kita pakai speaker terus ya udah. Jadi Nino, No, Nino tidur ya. Iya, kamu sudah menyiapkan apa sampai Delta? Karena Nino udah pasrah banget nih. Ya gua enggak bawa dompet loh. Oh iya benar. Gua bawa dompet loh. Nino enggak bawa dompet. Tenang aja dah, Tribulas Nino. Oh iya, kenapa jadi gua ya? Ini ada yang ide nih. Apa idenya? Ceburin ke kali aja. Ceburin ke kali? Aduh, Nino gak bisa berenang kebetulan nih. Aduh, sih ya dokter. Kalau ngasih ide tuh kenapa gitu-gitu amat sih? Oh sama ini tadi katanya diceplokin durian. Waduh. Jangan sampai, ya Allah. Kok itu jahat banget sih? Kok jahat sih, Nino? Kalau misalnya ulang tahun masa diceplokin durian? Tapi kan kalau lo tahu nih, emang beneran ada durian? Enggak. Marah gak? Marah. Kenapa? Marah. Ini enggak ada nonton nih. Orang-orang pada jatuh. Coy. Udah tutup matanya suruh jalan sendiri. Lu kira gua apaan? Jalan pakai mata batin. Gua kan udah hafal. Waduh. Enggak pernah latihan, Mas. Coba kalau latihan kayak gini pasti hafal. Ada yang aneh. Enggak ada. Enggak, ini baunya ada yang aneh nih. Enggak ada. Lo semprotin sesuatu supaya enggak bau ya. Pokoknya kalau sampai ada durian, iya. Partai sama gua ya. Emangnya mau nyalek partai? Nah, ini gua tahu nih ada lilin. Iya. Pura-pura gak tau kan, No? Tau tuh. Asli Nino in the morning, only on Delta FM. Sobat Delta, kita udah sampai studio nih ya, Sobat Delta. Dan Nino segera membuka matanya. Apa yang terjadi, coba lihat aja. Udah boleh buka sekarang? Boleh dong. Tanya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Rapi-rapi dulu gitu loh. Udah bagus. No, duran. Cek dulu ya. Terima kasih semuanya. Happy birthday, Nino. Terima kasih. Harapannya apa kalau pengen gua enggak terlambat tiap hari gua diginin aja. Capek. Jemput. Harapannya semoga harapannya semoga bahagia terus. Amin. Supaya bisa dikasih kesehatan. Amin. Yang tadi gue bilang pengen bisa selalu diberikan pintu rezeki sama Tuhan dan bisa menjadi pintu rezeki untuk orang banyak. Amin. Ini tuh banyak tuh doanya di sini. Mak lo, bapak lo, tadi yang lo. Oh ini wishes ya? Iya dong. Yeah. Adik lo. Sebenarnya ada hubungan sama jodoh ya? Iya dong. Banyaknya. Silakan tiup. Tiup. Selamat ulang tahun.
boleh ngasih udah umur 32 pakai lilin yang biasa aja. Ayah. Tadi bener-bener gue melek pertama kali hari ini yang ngeliat mukanya Sri Ulas. Ah, dan dia bilangnya astagfirullahaladzim lagi. Kayaknya batu. Astagfirullah. Melotot, melek. Melek, perlu lagi. Tidur lagi gimana sih pernyataan Safira? Wah, sampai tanggal 21 kita pengen ngasih Nino kado. Iyalah. Si pertanyaan, kasih apaan? Hari ini alhamdulillah dikasih kado beneran. Dapat kue walaupun bentuknya menjijikkan, tapi enggak apa-apa, yang penting enggak ada baunya ya. Bentuknya kue durian. Jadi gue tuh mau kasih kado Nino, dia tuh sebenarnya bisa makan durian. Nih, dia kue di durian. Durian-durianan. Bentuknya durian. Ini kalau gue cicipin, dalamnya ada durian ya. Yang gue pukul siapa kira-kira? Butuh. Butuh. Sip, muka gue ada duriannya ya. Yuk kita belah durian ya. Belah durian. Lagunya dong. Dari mana nih? Enak masuk sini nih. Tuh. Kita. Lo kayak kesel gitu ya, matangnya ya? Gue jijik soalnya bentuk durian. Padahal bukan sebenarnya. Oke. Okay. Kacang hijau. Enggak, gue sejujurnya ya. Saking bagusnya kue, sayang motongnya. Ya di sini aja. Gimana Mbak Asih? Tolong potongin dong. Ini pakai tangan bisa no, lo ambil no. Oh ya, cobain ya. Gak. Ini ya, maksudnya? Iya. Sebuah buahnya? Iya, jadi kayak durian nih. Gak bisa. Bisa. Dan Nino makan durian nih, baru kan lo belum. Nah. Aduh, yang berat. Aduh, jijik banget, jijik banget. Bawang deh yang ini. Enak, terima kasih. Biar bisa makan durian dia, baik gak gue? Tuh. Ngomongnya di mic, Mbak. Oh iya. Oke, soalnya. Bisa makan durian dia, baik gak? Oh, enak. Ya, kebetulan sekali lagi terima kasih ya untuk semua ucapannya, maaf kalau belum bisa dibahas satu persatu. Tapi moga-moga ucapan yang sama juga terjadi sama hidup lu ya. Amin. Semoga bagus, semoga bagus juga. Amin. Amin. Main ke sini. Hah? Dalam rangka apa? Dalam rangka kemarin gagal kasih surprise. Enggak gagal. Tetap surprise kok kemarin. Kok langsung diem, no? Menangannya unik aja. Jadi apa kemarin ngomongnya, apa tadi ngomongnya Citra, ternyata yang share adalah Della. Della, Della. Ini happy birthday-nya, adik ulang tahunnya Nino yang ketiga. Tiga kali berturut-turut loh, sebelum ulang tahun, pas ulang tahun, sesudah ulang tahun. Loh, disayang banget sama Delta FM. Alhamdulillah, makasih Delta FM ya, walaupun caranya agak unik. Kenapa sih? Kan gue disekap di rumah. Ya gak apa-apa, ya kalau lu nyekap gue, lu mau jam berapa? Ya kan, Nino aja. Jadi ya, Della makasih hari ini bisa mampir. Awet-awet ya, semoga. Ya udah gitu aja deh. Ya kan yang menentukan semuanya Nino.